Saudara, bukan sekadar pameran dan jualan, malah demonstrasi pembuatan kraf tangan turut dipersembahkan oleh para pengusaha kraf di Festival Kraf Antarabangsa KLICF 2015. Pengunjung dapat melihat sendiri kehalusan seni pembuatan kraf yang dipamerkan. Butirannya bersama Faris Izzat Syarudin di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri untuk malaman anda semua. Kini saya masih lagi berada di KLICF 2015 dan walaupun hari sudah pun petang, namun pengunjung masih lagi ramai untuk bertandang ke festival ini bagi menyaksikan sendiri hasil seni kraf tangan yang dihasilkan oleh 32 buah negara yang terlibat. Dan kini saya berada di hadapan salah sebuah booth yang berada di sini, iaitu di booth untuk negara Jordan yang kini sedang melakukan demonstrasi untuk menunjukkan hasil kraf tangan yang merupakan kraf yang dibuat daripada pasir berwarna yang diletakkan di dalam balang ataupun botol. Dan harga yang dijual di festival ini untuk kraf tangan seperti ini ialah dari RM20 hingga ke RM170. Dan seperti yang dapat anda saksikan ketika ini, demonstrasi sedang dilakukan oleh pengusahanya dan saya akan cuba dapatkan seorang pengunjung untuk minta pendapat mereka mengenai festival KLICF 2015 ini. Okey, Adik. Sini, mungkin boleh kongsikan kepada penonton sekarang ni macam mana pendapat you mengenai KLICF 2015 ni? Sebelum tu, nama dulu. Nama saya Anwar. Mungkin pendapat boleh kongsikan bagaimana adik tengok festival yang diadakan menempatkan 32 buah negara untuk mempamerkan seni kraf tangan masing-masing di bawah satu bumbung ni. Pendapat saya, KLICF ni bagus. Cuma banyak lagi ruang untuk diperbaharui dan diperbaiki untuk menarik minat golongan muda untuk datang ke sini melihat 32 buah negara yang datang untuk membuatkan pameran mereka. Selain pada itu, kita sebagai pembuat kraf tangan tempatan boleh melihat sendiri diorang punya hasil kerja kesenian setiap negara masing-masing. Ruang untuk memperbaiki KLICF ini, saya rasa untuk menarik golongan muda dan golongan kanak-kanak, kita perlu membuat satu permainan macam membanyakkan permainan tradisional setiap negara. Seperti setiap negara dalam Asia ni banyak permainan tradisional. Dalam Malaysia kita ada permainan congkak, baling guli, batu seremban, and then diorang boleh anticipate benda itu dan ramai lagi yang akan datang. Pada masa yang sama, kita boleh jual benda itu kepada datang dapat membeli dan menambahkan lagi ekonomi negara kita. Okey, baiklah. Itu dia pendapat daripada golongan belia kita. Okey, bagaimanapun kepada anda yang masih lagi berada di sekitar Kuala Lumpur ni, sekali lagi saya ingin war-warkan kepada anda untuk datang sendiri ke KLICF ini yang bertempat di Kompleks Kraf Kuala Lumpur ini bagi bersama-sama merasai kemeriahan dan melihat sendiri keunikan hasil seni kraf tangan daripada negara-negara yang terlibat, 32 negara semuanya, dan esok adalah hari yang terakhir. Jadi saya kira itu sahaja dahulu laporan terkini yang dapat saya bawakan kepada anda langsung dari Kompleks Kraf Kuala Lumpur ini, dan saya kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.